supply semua jadi member sebelum itu saya punya orang yang agak tawar, tapi bersama dengan sebuah tim dan alhamdulillah mendapat macam-macam faedah daripada Moses, ya. Dan hari ini saya comeback to Moses. Setelah 2 tahun saya tak buat, ya. Setelah 2 tahun saya tak buat, kali ini saya datang balik sebab saya percaya Moses the best. Anda setuju? Setuju. Sekarang ini kita sembang pasal Munich Band. Munich Band satu program yang sudah viral di serata dunia hari ini. Dan saya percaya ada teman-teman kita daripada jauh, maybe from Arab Saudi, you know, ataupun daripada negara-negara luar. So, welcome to Munich Band. Sekarang ini kita akan dapat maklumat daripada kita punya master, para sibu kita yang juga merupakan kita punya kekanda, kan? Dia sangat loyal dengan Moses. Itu sebab dia sukses. Nah, sukses ni dia kena loyal, kena fokus, kena yakin, kena percaya, dan orang kata apa, kena sungguh-sungguh. Jadi tangan ini bukan giliran saya nak cakap juga, ya. Tapi saya tahu, dia ada kaya sungguh-sungguh dari Indonesia. Walaupun, tanya kepada anda, selamat datang semua yang hadir saat ini. Mudah-mudahan program petang ini akan meneruskan satu semangat baru untuk kita kembali, orang kata apa, melakukan satu bisnis yang sangat luar biasa ini. Dan saya baru bermula lebih kurang ada seminggu, lebih kurang start. Dan kali ini saya bawa, saya punya wife, sebelum ni Moses saya tak temukan dia, saya tak bawa. Kali ini saya bawa dia sebab saya yakin, sebab saya yakin Munich satu program yang sungguh-sungguh hebat, Kalau sebelum ini saya terlibat, adalah terlibat tadi saya dengan program-program di luar, sebulan-bulan yang dulu saya buat sebulan dapat qualify, 1-2 bulan dapat qualify, sampai dapat motor sekali, dapat kereta berbagai-bagai semua. Tapi Munich ni buat sehari pun dapat beribu-ribu. Hebat. Jadi kalau hebat, kita tampilkan satu leader yang sangat luar biasa yang baru balik daripada Bangkok beberapa hari yang lalu dan nak kongsi dengan kita di mana dan apa kelebihan dan bagaimana kita nak jadi super millionaire dalam diperlukan perlu. Okey, terima kasih bagi tepukan yang paling gembira pada kita punya sibu Rafli, ya. Okey, alhamdulillah, hari ini saya seronok tengok orang daripada berbagai negara, ya. Sebenarnya biasanya ramai, tetapi hari ini mungkin ramai yang sudah kahwin, kan, jadi tak dapat datang. Tapi tak apa, kita akan sentiasa akan adakan program seperti ini lagi. Okey, siapa yang daripada Rohingya? Ramai, wow. Tim Rohingya. Hebat. Daripada Bangladesh, bisnekan kita. Daripada Nigeria, okey, Nigeria punya tim. Siapa lagi? Daripada Golo. Daripada Semarang, daripada Golo. Okey, daripada Jelantut Pahang. Seorang wakil Pahang. Mana tadi Mr. Basu? Mr. Basu daripada Pahang juga. Okey, yang lain daripada KL. Okey, walaupun macam mana pun saya ucapkan terima kasih dan ucapkan tahniah kepada anda semua kerana dapat menghadirkan diri pada hari ini untuk mendengar satu satu peluang yang sangat hebat hari ini. Kalau hari ini anda tidak ambil peluang ni, tak tahulah lepasnya apa peluang yang akan datang. Jadi bila peluang tu datang depan mata, kita terus support, jangan tunggu-tunggu. Sebab bila kita tunggu, orang-orang yang kita kasihi, yang duduk dekat-dekat kita semua dah ikut orang lain. Jadi jangan sampai orang kita ikut orang lain. Jadi kali ini, tapi tak apa. Dalam Munich ni tak susah, sebab kita tak perlu terlalu ramai. Saya dah bermula dengan One Space bermula daripada tahun 2016, iaitu daripada bulan Januari 2016. Tapi saya tak buat apa-apa, duduk diam-diam saja. Sampai akhirnya saya terpaksa cari Cik Safarul ni untuk ceritakan saya apa bisnes One Space sebenarnya. Masa tu pun dah bulan April, bulan 7, bulan 6, 7,
masa tu saya bermula, baru saya ajak Cikgu Zafri ni kalau bermula. Dia bersama dengan saya daripada awas. Bagi tepukan pada Cikgu Zafri ni sangat hebat. Jadi hari ini saya daripada mula saya bersama dengan Mall Space, saya tak pernah tinggalkan Mall Space. Saya teruskan walaupun susah senang, tetap saya teruskan sebab saya nampak di Mall Space peluang sangat besar dan saya nampak dia punya genuine business. Dan kalau genuine business, memang akan ada jatuh bangun. Kalau tak ada jatuh bangun tu bukan genuine business. Bisnesnya betul, mesti ada jatuhnya, mesti ada silapnya, mesti ada semua tu ada. Jadi siapa yang bersama dengan Mall Space, dia akan tahu. Mula-mula jadi macam ni, sebab apa? Itu bisnes, biasa. Kan? Tetapi hari ini sudah tiba masa di mana Mall Space, dia punya foundation dah kuat. Pada masa sebelum ni, dia jalan-jalan macam kita nak warm up, nak terbang. Kita nak terbang, naik kapal terbang kan? Bila kita mau naik kapal terbang, apa berlaku? Kita have to warm up first at the runway. Warm up down, masa untuk take off. Jadi masa tengah nak take off, ramai yang tak ada pula. Masa tengah warm up kat runway, wah ramai semua semangat warm up. Tapi bila dah nak take off, hilang. Kan? Jadi tapi tak apa, Alhamdulillah. Sekarang ni, slowly, bit by bit, yang hilang tu come back. Sebab apa? Baru nampak, rupanya dah dapat kapal terbang dah nak terbang. Tapi kapal terbang nak terbang, sebelum dia pergi jauh, kita cepat-cepat. Sebelum dia pergi terbang untuk kita kena kejar. Jadi sudah terbang, dah sampai atas, dia kata bye-bye. Bye-bye. Okay. Jadi, our company is a multinational company, iaitu company yang private in company syarikat berhad. Syarikat berhad ni adalah public listed company. Kalau kita faham public listed company, dia takkan boleh tutup. Whatever happen, many times KPMK datang, SPM datang ke pejabat, masuk paper, masuk apa semua, tak tutup. Kita tak perlu gentar sebab public listed company memang tak boleh tutup walaupun pihak kerajaan tak boleh suruh orang tutup. Okay? Itu public listed. So kita punya office dah lama bermula di sini tahun 2016, sekarang kita dah upgrade. Dah pindah ke bangunan yang baru dan Alhamdulillah semalam saya dan beberapa leader-leader lain kita datang ke bangunan baru ni untuk pilih kita punya pejabat. Company bagi kita, semua leader-leader bagi pejabat supaya kita boleh bantu network kita. Kita ada pejabat kita sendiri. Jadi memang sangat besar. Kita ada pejabat di semua, di seluruh ni 8 tingkat ini pejabat Mall Space. Ini 5 tingkat ada parking, ada 8 floor. Yang ini kondo ni kita tak ambil. Ini pun dah 120 juta harga dia. Semua saham-saham IPO Mall Space sudah dah pergi go public. Jadi takkan masih nak duduk rumah kedai lagi. Jadi ini sebabkan untuk kita upgrade. Jadi kita memang dah ada HQ dekat Indonesia, kita ada di Singapore, kita ada di London, kita ada di Guangzhou. Jadi selama daripada 2014 sampai sekarang 2020, kita punya members sudah ada lebih daripada 30 million members all over the world. 30 million members. It's not small. Our database is very big. Kita ada big data. This is the real big data, bukan big data yang baru nak plan. This is the real big data. Our system memang dah ada 30 juta ahli. So bila kita dah ada 30 juta ahli, begitu ramai, apa je business kita nak start, tak ada masalah. At least 10% of the members yang involved in this business dah cukup dah. Katalah that 30 million, hanya 10% saja yang ambil peluang dalam unit dan sebagainya, at least 3 million dah ada. So very fast. Maknanya kita tak perlu nak pergi baru kita nak start business, baru nak cari customer, baru nak advertise and look for customer. We already have customer, whatever business, our customer, our members really dah take the advantage. Okay? Every year we have the anniversary. From year 1 until now, 2020 is the 6 years, tahun yang ke-6. Tadi yang lagu tadi,
dalam video pada third anniversary. So fourth anniversary, fifth anniversary pun semua ada. Dan tahun ini will be sixth anniversary. Jadi kita ada juga leader kita yang ada attend first anniversary. Okay, siapa leader yang attend first anniversary? Zaza dengan VP Tanya, bagi tepukan pada Tuan Zaza. Jadi daripada first anniversary, saya attend the second anniversary sampai sekarang. I never miss. This is the anniversary, yang recently dekat Bukit Jalil. So every time anniversary, memang we flooded with people. Orang begitu ramai. About 10,000 people every time anniversary. So in dalam 6 tahun, mesti tak pernah miss sekali pun anniversary. Dan setiap anniversary cost a million. Tetapi they can afford to do it. Walaupun ada ramai yang dah tak buat, dah ramai dah tak ada beli apa-apa, mereka semua fail. Maksudnya connection dah tak banyak. Company tetap teguh, tetap jalankan tanggungjawab dia, dan anniversary never miss. Okay? Jadi this is our CEO, Dato' Jesse Lai. Now ada di Lahore. Di Lahore di Pakistan, because dia present paper on exercise clinic, non-communicable disease, because she is an activist who fight for non-communicable disease, maknanya penyakit yang tidak berjangkit. Dan exercise clinic kita is world class, dan dalam satu dunia pun tak ada lagi exercise clinic ni, hanya kita. So now dia buka satu-satu. Buka di India, di Lahore, and then now dia ada buka di Budapest. Next month dia buka di Jepun, Korea, all from world space. So kita punya business memang world class. Okay, doctors from all over the world, 36 negara datang untuk hadiri conference kita tiap-tiap tahun. Okay, so she is a very fantastic lady, and because of her, disebabkan dia lah, saya rasa confident untuk teruskan bersama World Space. Sayang nak tinggalkan World Space. Walaupun kadang-kadang ada masa susah pun, saya tetap bersama dengan World Space, sebab saya yakin dengan cara kerja dia, World Space tetap akan pergi jauh. Pergi 30, 40 tahun, 50 tahun, dan dia kata dia nak menjadikan World Space ni untuk orang mendapat pendapatan hingga 3 hingga 4 generasi. Okey tak? Hey. Maksudnya anak, cucu, cicit. Jadi maksudnya sekali kita jalankan bisnes bersama World Space ini, kita dapat pendapatan yang sangat luar biasa. Jika anak, cucu, cicit kita pun akan senang. Bukan only kita. Jadi kita nak income yang passive macam tu. Once you do this business, you will have income for your family. Jadi kita tak sama dengan World Space. So now World Space dah ada dia punya corporate team yang sangat mantap. Expertise dalam bidang kripto, saham dan sebagainya. So kita tak perlu risau. Ini dia Dr. Clement dan Mr. Leon ni adalah orang pakar dalam bidang saham, dan dia yang jadi mastermind bersama dengan Dr. Jesse untuk adakan kita punya Munich Bank ini. Jadi last year dia punya vision ialah sharing economy. Sharing economy ni adalah satu trend yang everybody sekarang buat. Jadi Bond Space memang ikut trend. Kita memang ikut trend. Now, apa dia bisnes yang ikut trend? Iaitu sharing economy, like Grab, Airbnb, Trivago, semua sharing economy. Now, kita ada kita punya sharing economy, iaitu SOFO. Company share the profit dengan kita semua. Okay? Jadi, lepas tu, dan dia juga ada kita punya shopping mall, dan kita ada kita punya financial system, iaitu kita ada MSD, kita ada MSNI, dan kita ada Munich Bank. Okay, jadi this is our massage chair yang dipasang all over the world. Okay, all over China. Okay, dan this year, tahun ini company sedang berusaha dan fight untuk mencapai menjadi 500 syarikat yang teratas di dunia, Fortune 500 in this world. Bagi tepukan kepada Munich. Semua saham-saham dia akan go public. Maknanya MSCI akan mula di trading pada pertengahan tahun ini. Kita punya SOFO akan mula trading pada bulan Oktober. And MSD kita pun dah tahun ini juga akan mula meroket. Okay? Jadi dia kena, by hook or by crook, dia kena buat sesuatu untuk naikkan
mengumumkan syarikat kepada 500 syarikat dan atas di dunia, 500 Fortune 500 company in the world. Jadi itu sangat hebat. Maknanya dalam dunia ni satu-satunya syarikat Malaysia yang akan masuk ke dalam senarai Fortune 500 dalam dunia ni. Sangat hebat tak, Prospes? Semangatlah sikit kan? Hebat. Jadi sekarang ni Prospes, semua perniagaan-perniagaan yang di bawah Prospes. Jadi kita tak perlu risau di mana Prospes ni unik ni boleh bayar. Boleh bayar members. Macam mana kata kalau sekali orang simpan duit di Munich, sekali je company boleh bayar 30 hingga 100 tahun. 30 tahun hingga 100 tahun. Hidup lagi ke kita? Tak tahu lagi kan? Tapi dia boleh bayar. Maknanya sampai kita punya anak, kita punya cucu. Jadi Munich-Munich mesti tak tahu. Anak tak tahu. Ada tu saya suruh kata, inilah abang ni sebab tu saya tak nak. Isteri saya tahu, anak saya tahu, nanti dia marah. Tapi bila dapat duit datang, tiba-tiba bila meninggal, orang datang dia, bapak awak punya saham. Ini bapak awak punya